11 tahun hidup sebagai pelarian dalam keadaan sangat perit dan daif menyebabkan jutaan rakyat Syria tiada pilihan selain mengharapkan belas ihsan dan bantuan daripada saudara sesama Islam di seluruh dunia. Peka dengan keadaan itu, pertubuhan Peduli Insan Malaysia, Peduli Insan, meneruskan kempen infak Ramadan Syria untuk meraih sumbangan orang ramai yang akan memanfaatkan 500,000 keluarga pelarian Syria. Peduli Insan telah mula menabur bakti di Syria sejak 11 tahun lalu dan mendapati kebanyakan pelarian Syria masih dibelenggu kemiskinan. Justru sumbangan yang diperoleh daripada kempen infak Ramadan Syria akan digunakan untuk memaksimumkan kapasiti 7 dapur Peduli Insan yang berupaya menyediakan juadah sahur dan berbuka sehingga 15,000 hidangan sehari. Ketika bulan Ramadan inilah khususnya, mereka dapat berpuasa seperti orang lain. Mereka dapat fokus kepada ibadah dalam keadaan mereka tak perlu sangat fikir tentang makanan mereka kerana mereka dalam keadaan nak mencari redha Tuhan dalam bulan ini. Jadi ini harapan mereka dan ini yang cuba kita bantu untuk keluarkan mereka sementara waktu ini dalam keadaan kita semangat untuk menyumbang, dalam keadaan kita mampu untuk meringankan kelaparan mereka, mengurangkan kesukaran yang mereka hadapi. Selain daripada hidangan makanan, Peduli Insan juga berhasrat untuk menyediakan keperluan asas lain untuk kelangsungan hidup kira-kira 1.8 juta pelarian di Syria. Apa yang kita takut adalah apabila sampai satu tahap, kita berada di beberapa hari ini, sumbangan kita kurang, jadi kita takut benda ini akan memberi kesan kepada pengeluaran makanan itu yang menyebabkan ada anak-anak Syria yang menanti di luar kemah, ada tak makanan untuk kami, tetapi kita hanya mampu bagi tahu kepada mereka hanya tak ada makanan. Ini satu yang cukup menakutkan kita. Sebarang sumbangan boleh disalurkan kepada akaun rasmi Peduli Insan atau layari laman sesawang tertera.